Halo, selamat jumpa guys. Selamat ketemu kembali dengan channel Sukaten Tomadin. Pada pagi hari ini, iya, kita melihat doro-doro yang ada di Kota Madiun. Doro-doro di alun-alun Kota Madiun, seperti itulah doro-doro Kota Gadis. Doro itu bukankah itu gadis? Tidak, ini doro-doro hewan yang suka seneng terbang sana sini, memperlihatkan keindahan juga kelincahan terbang yang menghiasi alun-alun Kota Madiun. Ya, seperti inilah suasana Kota Madiun karena dengan adanya doro atau burung merpati yang ada menambah keindahan alam Kota Madiun, alam alun-alun. Pada pagi hari saya pas nongkrong di situ. Iya, inilah doro-doro yang seneng dengan bercengkrama dengan kita-kita karena di sana ada makanan yang sangat mencocoki untuk si perut mereka. Ada jagung, di sana ada jagung. Seperti inilah alun-alun Kota Madiun. Di sana juga ada gadis cantik yang juga senang dengan doro atau merpati. Yang belum sempat ke sana, pada pagi hari seperti inilah mulai alun-alun dengan doro-doro yang ada. Juga rekan-rekan kan mungkin yang senang dengan yang lainnya, di sinilah selain Kota Gadis, di sini kita bisa melihat doro sambil dolanan wifi. Karena di Kota Madiun sekarang dengan sebutan baru Kota Wifi, masyarakatnya sangat terhibur sekali, sangat terbantu sekali dari sisi ekonomi karena paket gratis. Sambil ngopi kita di sana, kita melihat burung-burung berterbangan, burung-burung bercengkrama, burung-burung berdansa mendapatkan jagung. Lari sana lari sini untuk mendapatkan sesuatu yang dilempar dari para para penyayang binatang. Di sana ada ibu juga anak kecil. Karena dia senang sekali dengan jagung yang dia tabur. Seakan-akan mereka bisa berkomunikasi, iso omong-omongan gitu loh guys, kalau nggak salah. Dia tidak takut. Dengan adanya doro di sekeliling mereka, mereka kelihatannya juga sangat terhibur sekali. Demikian. Seperti inilah. Enak sing jagung gede barang ditutul ra kenek-kenek. Karena apa, terlalu besarnya namanya si bulir jagung. Untuk yang belum pernah atau belum sempat ke sana, mari kita lihat doro yang ada di alun-alun. Mungkin dengan bersama darah gadis Anda. Inilah Kota Gadis. Kota Gadis, Kota Madiun, Kota Wifi. Yang belum ke sana, seperti apa indahnya doro-doro pada setiap pagi hari. Juga dengan adanya Kota Wifi, kita sangat terbantu, sangat terhibur, sangat, ya lah pokoknya banyak sekali. Itulah Kota Madiun, itulah Kota Madiun, kota karismatik. Dari di sana sini ada yang sangat menikmati dengan duduk atau dengan yang lainnya. Aktivitas mereka semuanya menuju pada golek marpe hati, golek senengnya hati, atau merefresh diri yang dari sekian lama waktu mereka tersita untuk sesuatu pekerjaan yang membuat dia penat. Inilah sekilas gambar alun-alun Kota Madiun yang di pintu utama. Dan sebelumnya guys, untuk yang belum ngeklik tulisan yang berwarna merah, monggo kita klik. Dengan klik warna merah menjadi hitam, berarti Anda telah mensupport kami, Anda telah subscribe kepada kami. Dan sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih. Yang belum sempat ke sana, dan jangan lupa ini yang belum sempat ke sana, mungkin dengan like dan share video yang ada bisa di di share ke rekan-rekan Anda, dan paling tidak tahu dari gambaran yang ada. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sukaten Tomadiun mohon maaf. Dan sebelumnya, sampai ketemu di video kami yang lainnya. Dah.